Dybala is only the decoy. He steps away. Pjanic! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua ini ya, setelah akademi. And then breakfast as usual, telur dan chicken ham and chicken. Oh, dan jus. Breakfastnya itu luar biasa lah. I will show you. Oke, aku done dengan breakfast aku. Kalian mau lihat ya bagaimana plating dari breakfastnya? Wow, nice ya. And I'm heading to the camp. I bet I'm a little bit late, tapi you know this is my hotel. Aku tuh belum have a chance untuk go around, tapi sih bagus banget sih. Oh, matahari tuh udah jam 9 di sini. Dan my man udah menunggu di depan. Siapakah my man itu? Dia adalah sopir taksi. Di sini tuh kayaknya aktivitinya tuh kayak sepeda-sepeda gitu deh. Kita lihat deh ini, pokoknya mereka tuh lagi pada pumping all the ini. Ya, kayaknya di sini banyak-banyak sepeda-sepeda tour gitu. Ya, kalau kalian mau. Tuh, di belakang. Tuh. Ya, mereka tuh ada kompetisi-kompetisi sepeda. Hola. Sorry. So this is my day in a taxi. Aduh, aku harus selalu membenarkan kerudungku ya. Dan aku sedang di taksi dengan sopir taksi aku yang udah di charter. Aduh, tapi sini indah banget loh ya, kalian harus datang. Lagi proses translate, jadi aku hanya begini gitu, dia harus translate dulu tuh gitu. Oke, Paul, oke, Raul. translate. Aduh, aku tuh bilang nanti jemput jam 6 sama seperti kemarin. Oke. Thank you. Yes. Okay. Good. Gracias. Bye. Oke, day 2 di Iniesta Camp. Oke, ya. Sepertinya Keanu masih di dalam karena mereka kan harus morning briefing, terus banyaklah yang di kasih tahu, tapi ada dua language kok. Jadi ada Inggris, Spanyol, tapi ada juga tuh di translate pakai bahasa Perancis dan Italiano. Cuman memang aku tuh sama sekali nggak tahu nih bahasanya. Ini tuh my friend nih. Hola. Oh yes, okay. I stay at other hotel. My luggage is a lot. Cannot open. Yeah, Joe. Understand? Joe. Oh, dia cari-cari aku katanya. Katanya dia cari-cari aku. Bahasa tubuh, man. good.
Gracias. What is the song? Song yesterday? The song? Ah, que se va a bailar hoy. Sí, anoche sí, y a la salsa. Salsa. For mas, the favorite song. ¿Qué forma? Yesterday, he listened to me Spanish song. ¿A qué tú le pusiste música en español? Ah, vamos a la playa. Hari ini tuh ke lapangan yang berbeda lagi, so check Keanu out. Keanu! Hari ini latihannya di lapangan, jadi kayaknya aku harus jalan ke sana. Oh. Trainingnya luar biasa. Udah jalan. Terus terorganisir ya kayaknya ya di sini, dan juga emang fasilitasnya sangat mendukung. Yes. Here there. Okay. Jadi tuh anak-anak tuh bisa pada latihan bagus karena memang mereka tuh dapat fasilitas yang bagus juga, gitu. Lapangan bolanya sangat memadai. Di sini aja tuh ada 5 berarti ya, 6. Nah, kebayang gak Indonesia kayak begitu? Mau dong. Jadi hari ini tuh mereka belajarnya passing. Kalau di Iniesta itu training pertama itu adalah passing ball, mengetahui di mana lawan, kemana bola akan dikasih gitu. Jadi skillnya Keanu itu akan diasah dengan passingnya dulu. So it's the basic. Dan maminya tetap aja nunggu. Tuh, jadi kalau kita lihat di belakang backgroundnya aku tuh, nah itulah mereka. Aku diizinkan oleh Iniesta Academy buat ngambil gambar. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini tetap latihan untuk passing. Atau enggak gimana merebut bola, mempertahankan bola. Wih. Wih. Jadi emang betul-betul tuh diarahkan gimana dulu nih cara passing tuh. Mudah-mudahan ini bisa jadi good experience buat Keanu. Aku berharap Keanu belajar mengenai teamwork. Ternyata mau sejago-jagonya pemain bola tuh tetap aja harus apa? Passing. Passing. Ya kan? Tuh. Kita background, dan ini juga untuk pemerintah Indonesia. Aduh, tuh lapangan bolanya keren-keren loh di sini loh. Nah. Ini juga akan membuat jadinya apa tuh? Semangat orang tuh buat latihan bola ya kayaknya ya. Enggak panas lagi, aku bisa di sini. Surely Dybala is only the decoy. He steps away. Pjanic! Jadi aku nonton aja gitu kan di balik sini.
Akhirnya mereka belajar untuk bangun teamwork. Tapi Keanu minta besok maminya nggak usah kesini katanya. Ya wes, nggak usah kesini gitu kan. Itu aku mau jalan-jalan juga. Nggak tahu jalan-jalan kemana ya. Ngadem aja. Kalau mereka ya di sini latihannya semuanya begini ya pasti jadilah ya. Pagi siang malam makanannya bola aja. Oke, so itulah ya, aku melaporkan dari lapangan bola Livi ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat bagaimana summer camp yang ada di sini, dan ya jadi pelajaran yang bagus sih buat anak saya Keanu Duha Jabar Masjid. Mudah-mudahan dia makin termotivasi. Yang penting bukan hanya permainannya yang ingin dipelajari di sini, tapi sebenarnya justru kepada kedisiplinan. Karena aku lihat tuh mereka semua pada gesit, ambil bola sendiri, udah pokoknya semuanya deh. Dan itu yang aku perlukan untuk Keanu agar supaya dia bisa mandiri menghadapi hidup. Oke, see you on the next time gitu. Dan this is Iniesta Academy. Jadi bukan hanya belajar bolanya, tapi belajar mandirinya. Kalau coachnya lagi marah, udah gitu bisa Spanyol pula kan. Nah, biasanya cuma karena misalkan ambil bola gitu kan, terus lama gitu kan, terus memakan gitu kan, harus cepet-cepet, harus belajar untuk gesit lah. Ya, dan itu penting deh kayaknya buat anak-anak aku. Buat anak aku, terutama Keanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen. I love you full. Mohon doanya agar supaya value daripada kesempurnaan bisa diambil oleh Keanu.